Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mopcast, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya Banyu Mopcast akan mereview beberapa Mopcast yang kondisinya tentu istimewir dan harganya juga aman. Eits, tapi sebelumnya saya pastikan ya Sobat, video yang saya sajikan ini hanya mereview sekaligus menginformasikan, bukan menjual mobil. Jika Sobat Mopcast tertarik akan produk yang saya review, Sobat bisa langsung menghubungi nomor penjual atau melalui link penjualan yang telah saya cantumkan di deskripsi. Oke Sobat Mopcast, yuk langsung saja kita simak satu persatu Mopcast yang harganya bersahabat dan kondisinya istimewir. Di posisi yang pertama ada Toyota Avanza 1.3e tahun 2014 berwarna silver dengan nomor polisi B, genap untuk wilayah Tangerang. Bertransmisi automatic dan memiliki kapasitas mesin 1298 cc. Merupakan unit dengan kondisi yang baik dan siap pakai. Untuk surat-menyurat, lengkap dan aman. Pada penggunanya, Avanza 1.3e1 ini telah menempuh jarak 110.000 km. Kondisi mesin oke, tidak ada masalah yang pasti halus dan terawat. Untuk eksterior, Avanza yang satu ini dalam keadaan mulus terawat ya Sobat Mopcast. Pada bagian depan masih ori dan mulus. Headlamp lengkap beningan. Dan bumper depan juga dalam kondisi yang sangat kokoh. Untuk bodi Avanza yang satu ini, semua sisi full dilapisi oleh warna silver yang kinclong dan masih sangat terawat, membuat terkesan lebih modern dan sangat menarik. Dari sisi samping tidak ada kekurangan yang berarti, dan untuk di sisi belakang, bumper belakang ada dan kondisinya masih sangat kokoh. Untuk ban, kondisi di Avanza yang satu ini keempat-empatnya masih baik sekali ya kan. Untuk interiornya jelas rapi, AC dingin, double blower, lampu, audio, sensor berfungsi dengan baik. Jok berwarna krem dan kondisinya rapi bersih kan. Avanza yang satu ini kondisinya istimewa dan berlokasi di Cipondoh, Tangerang Kota, Banten. Dimahar dengan harga 98 juta saja. Jika agan-agan berminat, langsung saja hubungi nomor HP penjual atau melalui link penjualan yang telah kami sediakan di deskripsi. Di posisi yang kedua ada Toyota Avanza 1.3e tahun 2014 dengan warna hitam. Bernomor polisi B ganjil, bertransmisi otomatik dan memiliki kapasitas mesin 1298 cc. Merupakan unit dengan jarak tempuh pemakaian 144.000 km. Surat menyurat aman. Kondisi mesin dalam keadaan baik. Halus, tanpa ada masalah. Yang pasti, kondisi mesin sangat terawat ya kan? Kaki-kaki senyap, suspensi nyaman dan siap pakai. Untuk eksterior, Avanza yang satu ini dalam keadaan yang mengkilap mulus
dan juga pasti terawat. Pada bagian depan masih ori dan mulus, dengan ornamen silver chrome membuatnya terkesan semakin bersih dan kokoh. Untuk headlamp juga masih bening, bumper depan juga kokoh ya kan. Untuk bodi Avanza ini baik dari semua sisi, full dilapisi warna hitam dan masih sangat terawat, membuat kesan lebih terlihat jelas dan garang. Dari sisi samping dan sisi belakang tidak ada kekurangan yang berarti. Kondisi ban Avanza 1.3e tahun 2014 ini masih oke punya ya kan. Untuk interior nggak jauh beda dengan eksteriornya, keadaannya rapi, AC normal dan dingin serta double blower. Jok masih rapi, audio lampu sensor berfungsi baik, dan kondisinya yang pasti oke punya. Dan yang pasti juga bukan bekas tabrakan atau banjir ataupun barang ranmor. Avanza hitam garang ini berlokasi di Jalan Boulevard Raya nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan dimahar dengan harga 99 juta saja. Jika akan berminat, langsung saja hubungi nomor HP penjual atau melalui link penjualan yang telah kami sediakan di deskripsi. Saya pastikan ya sobat, video yang saya sajikan ini hanya mereview sekaligus menginformasikan, bukan menjual mobil. Jika sobat Mobcast tertarik akan produk yang saya review, sobat bisa langsung menghubungi nomor penjual atau melalui link penjualan yang telah saya cantumkan di deskripsi. Oke, itu dia ya kan review mobil kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Banyu Mopas serta bagikan video channel Banyu Mopas agar kita dapat mengembangkan channel ini dan menginformasikan semuanya kepada agan-agan semua. Oke, terima kasih dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.